hal yang positif bagi saya adalah apabila ada kegiatan bahkan di luar Seci, relawan itu yang paling gampang nih, habis dia makan udah nggak amburan, dia udah mau cuci piring sendiri. Hal-hal seperti itu yang kita coba mulai dasarnya dari situ. Lama-lama mereka terbiasa sih. Yang berkesan, yang paling pasti berkesan adalah semua yang saya layani, terutama orang-orang tua, itu betul-betul orang yang membutuhkan. Ada satu kepuasan tersendiri bagi saya untuk melayani mereka. Terlepas dia sebagai pimpinan saya, secara pribadi saya menilai bahwa beliau sangat inspiratif bagi saya ya pribadi. Kenapa? Karena selalu beliau sampaikan apa yang mesti kita buat untuk bermanfaat bagi sesama. Itu yang selalu terngiang sama saya. Master Cengin itu adalah sosok yang sangat memberikan rasa teduh kepada kita gitu. Kelembutannya dalam memberikan pengajaran, kelembutan dia dalam memberikan dalam berkomunikasi, kelembutan dia dalam membimbing pengikut-pengikut dia.